dibacakan oleh Bapak Zainal Abidin S.A.P.M.A.P. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih di atas semangat. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Bapenkes Cika, Bapak Dr. Agus Soeharto, Bapenkes. Yang terhormat para pejabat struktural di lingkungan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, yang terhormat para dosen pembimbing dari Universitas Gunadharma Dharma, yang terhormat MOT pengajar, para pembimbing di lingkungan Balai Cikarang, dan teman-teman serta panitia atas kehadirannya acara ini. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur nikmat dan rahmat Allah yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul di auditorium Balai Cikarang ini dalam rangka studi komprehensif kebidanan komunitas mahasiswa Universitas Gunadharma Prodi D3 Kebidanan. Perkenankan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKL Universitas Gunadharma ini. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan atas surat permohonan dari Ketua Program Studi D3 Kebidanan Universitas Gunadharma nomor 198 PSDK /9/2017 hal permohonan PKL Kebidanan Komunitas yang ditujukan kepada Kepala Bapenkes Cikarang. Dan pada hari ini mahasiswa D3 Kebidanan telah hadir sebanyak 23 orang, semuanya wanita. Biasanya kan 23 orang terdiri pria, wanita sekian, dan sekarang wanita. Jadi Bapak Kepala Bapenkes paling ganteng di sini ya. Dan di mana akan dilaksanakan kurang lebih dari tanggal 29 November sampai dengan 11 Desember. Mudah-mudahan terjadi semua kerasan di sini. Ya, yang namanya menggali ilmu, mencari ilmu. Ya, kita harus sabar, tanpa biasa ada kekurangan di sana sini. Kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan wawasan dan mencoba kemampuan psikomotorik atau praktek di alam nyata sebelum yang bersangkutan memasuki dunia kerja sebagai bidan untuk menambah pengayaan dan peningkatan kompetensi. Ada beberapa materi yang akan diberikan, yaitu misalnya tugas pokok bidan dalam pengembangan desa siaga, yang kedua peningkatan masalah kesehatan di tingkat keluarga dan lain-lain, di mana struktur program PKL ini adalah sebagai berikut. Materi dasar itu 3 DPL, kita sudah mulai dari pada malam hari kemarin, ini tadi malam. Materi inti 97 DPL, materi penunjang 30 DPL, teori adalah 18 DPL, penugasan 49 DPL, dan praktek lapangan 63 DPL. Pengajar dan pembimbingnya dari Bapenkes Cikarang. Kemudian oleh karena itu pada pagi ini sudah kumpul semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan laporan singkat ini. Mohon perkenan Bapak Kepala Bapenkes untuk membuka acara ini secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan dari perwakilan dosen Universitas Gunadharma kepada yang terhormat Ibu Nur Romadona S.A.M.S.T. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suherman M.K.S. selaku Kepala Bapenkes Cikarang. Yang saya hormati Bapak Zainal Abidin selaku Ketua Panitia Pelaksanaan PKL di lingkungan Bapenkes Cikarang, kemudian pejabat struktural di lingkungan Bapenkes Cikarang, para MOT dan pembimbing,
Ketua Panitia, Ibu Adminus Mintati, Ketua Panitia Pelaksanaan PKL di lingkungan Prodiri 3 Gereja dan Komunitas Dharma. Kemudian rekan-rekan dosen, Ibu Retno Tawati, Ibu Suryani, dan Ibu Fitri Damayanti, serta semua mahasiswa kami yang berjumlah 23 orang yang berada di ruangan ini yang ikut cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan yang luar biasa ini untuk menghadiri acara pembukaan studi komprehensif kebidanan komunitas Prodi G3 Kebidanan Universitas Gunadarma. Sebelumnya Pak, mohon izin ada salam dari direktur kami Bapak Profesor Dr. Dr. Johan Nelan SSI MSc yang kebetulan beliau sedang sakit, jadi mohon izin. Kemudian juga Ibu Kaprodinya yang kebetulan sedang ada kegiatan SPMI, kebetulan juga nanti saya dari sini langsung nyusul ke kegiatan SPMI dari Adkin. Jadi beliau menitipkan salam, mohon maaf tidak bisa hadir pada kegiatan pembukaan ini. Kemungkinan untuk kegiatan selanjutnya, insya Allah beliau mungkin nanti bisa hadir. Terima kasih. Kemungkinan untuk tahun ini kami mungkin bukan tahun yang baru ya Pak, karena sebelumnya kami sudah pernah MOU dengan Bapak Ikanan, dan terima kasih sekali tadi Bapak Ketua juga sudah membuka bahwasanya MOU ini adalah permohonan dari kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena pengajuan kami untuk mahasiswa PKL studi komprehensif kebidanan komunitas di lingkungan Bapak Cikarang diterima. Jadi semoga MOU ini akan terus berlanjut, dan saya di sini mohon nitip mahasiswa kami yang berjumlah 23 orang yang akan melakukan studi komprehensif bidang komunitas dari tanggal 29 November sampai dengan 11 Desember di lingkungan Bapelkes Cikarang. Mohon bimbingannya Pak, dan nanti mahasiswa sekalian, Ibu juga menitip jaga almamater, jaga nama baik diri sendiri, almamater, kemudian juga nama baik dari Bapelkes ketika nanti di lahan. Apa yang sudah tadi diberikan oleh Bapak Ketua bahwasannya studi komprehensif ini untuk menambah wawasan kalian, terlebih ada program-program yang berkaitan dengan PKL ini, khususnya program kesehatan dari Kementerian Kesehatan, yaitu studi komprehensif khusus untuk program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Itu mungkin nanti hal-hal yang baru, ikuti peraturan yang ada dari para MOT, pembimbing, dan lain sebagainya, ibu-ibu dari fasilitator bidanan juga, dan kalau ada apa-apa tolong koordinasi ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja sambutan dari kami Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Bapelkes Cikarang sekaligus membuka secara resmi studi komprehensif kebidanan komunitas mahasiswa Gunadarma Prodi 3 Kebidanan yang ditandai dengan ketukan palu. Kepada yang terhormat Bapak Suherman, Dr. Andus Suherman, yang kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Nur Rondana, SHMS, Asisten Direktur 1 Program Studi Program Diploma Kesehatan Universitas Gunadarma beserta ibu-ibu yang cantik belakang. Bu, halo. Yang saya hormati Dr. Bersyukur yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Bu Silawati sebagai ODE
sini mau ngapain? Lagi belajar. Belajar ya. Nah, itu jawaban standar. Jawaban yang luar biasa itu adalah kesini mau bersenang senang. Coba jangan semua sih. Kesini mau ngapain? Bersenang senang. Orang-orang apa? Kesini mau ngapain? Bersenang senang. Ini tepuk tangan. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan anak, maka nanti dengan program Indonesia Sehat dengan Bagaimana seluruhnya harus mengerti bukan hanya kebidanan ini, begitu ya, di program itu banyak. Pokoknya dari A sampai Z nanti disampaikan oleh pemateri, oleh para narasumber, kemudian nanti Anda akan dibimbing di puskesmas di sana, kemudian masyarakat. Disampaikan juga nanti oleh panitia, nanti akan melakukan dari mulai pendataan terus proses sampai kepada MMD, apa MMD? Musyawarah masyarakat desa, musyawarah dengan masyarakat bagaimana mencari solusi alternatif pecahnya kan kemudian. Sekali lagi terima kasih dan dengan mengharap ridho Allah maka pembukaan studi komprehensif bidanan komunitas program studi D3 bidanan Universitas Gunadarma dengan ini saya akan dibuka. Selanjutnya, pengalungan tanda peserta secara simbolis yang akan diwakili oleh Saudari Gadis Mutiara dan Saudari Wahdah Nurmiladia berkenan untuk mengalungkan tanda peserta kepada Kepala Bapak Kecikarang didampingi oleh Ketua Panitia Pengendali Pelatihan dan Asisten Direktur. Perwakilan peserta mengambil tempat. Dua garis terus nih. Ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan kami. Mudahkanlah segala urusan kami dan bimbinglah kami ke jalan yang kau ridhoi. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berbakti dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan dan kabulkanlah doa kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana rabbil jazaa'i yasukun wa fa'ilahi rabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara pembukaan studi komprehensif kebidanan komunitas mahasiswa Gunadarma prodi D3 kebidanan tahun 2017. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Puskesmas yang dari oleh sahabat saya dan Ibu Kepala Desa yang dari Mas Ekes ya, Pak RT, Pak RW yang bisa sempat tadi kali ini dan masih banyak lagi sudah kita yang belum hadir. Baik, karena tujuan yang harus segera kita mulai seminar ini, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Nanti akan disuruh oleh akan saya lainnya tanpa mau dan keluarga desa. Baik, kali ini kita akan membahas seminar untuk berkalian bahwa beberapa hari yang lalu anak-anak kita sudah melakukan satu kegiatan penangkapan di desa Karanganya. Rekomendasi hari tadi saya baca dari Ibu Kepala Desa, mempersilahkan luar biasa, terima kasih. Dan kali ini Bapak akan kita sajikan
hasil karya anak bangsa yang juga berupaya semaksimal mungkin sebisa yang dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Tentunya ini bukan hal yang sempurna, tapi inilah yang kita lakukan dalam waktu yang sangat singkat ini. Untuk itu akan ada tiga sesi. Sesi pertama adalah asal kepemimpinan komunitas, yang kedua adalah individu, yang ketiga adalah komunitas, ini yang akan disajikan oleh kelompok yang berbeda. Kemudian kalau di Jakarta pernah lihat di belakang biskota tulisan apa? Sesama biskota dilarang tadi mendahului. Kalau di sini bebas, sesama mahasiswa harus memberikan masukan. Jadi jalannya kuat teman saya, jangan. Berikan yang terbaik buat teman Anda sehingga kita bisa belajar banyak dari proses seminar yang sangat singkat ini. Baik, kita panggil kelompok 6 untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami ditempatkan di RK 06 RT 1, 2, 3, dan 4 dan terdapat posyandu nomor 7 dan nomor 8. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Sinta Belasari. Saya Jalan Sumawati. Nama saya Fitriani. Nama saya Ufa Amalia. Mohon perhatiannya dan kami akan memaparkan kegiatan atau implementasi yang kami kerjakan selama 5 hari di Desa Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, ini adalah data kumpulan data dari kelompok 06 dari RW 06. Nah, yang pertama adalah akan dibahas tentang rincian masalah kesehatan komunitas pada kesehatan ibu, anak, dan wanita. Yang kedua, rincian masalah kesehatan komunitas pada kelompok ibu, anak, dan wanita berdasarkan diari. Yang pertama, kesakitan balita senjang 18,1% dari standar 11%. Dan yang kedua, bayi resiko 29% dari standar 1%. Dan yang ketiga, bumil resiko senjang 26,3% dari standar 1%. Yang ketiga, analisis prioritas masalah kesehatan komunitas pada kelompok ibu, anak, dan wanita. Yang pertama, kesakitan balita senjang 18,1% dari standar 11%. Kriterianya ada bobot masalah, kegawat daruratan, besarnya masalah, kemudahan, dan dukungan masyarakat. Yang di sini kesakitan balita kami bobot masalahnya yaitu 2 karena kesakitan. Kalau kematian diberi skor 3 dan kalau risiko diberi skor 1. Menurut teori Pak Elbrum yaitu dipengaruhi oleh praktik askebid komunitasnya, pengetahuan askebid komunitasnya turut dipengaruhi juga oleh sosial ekonomi budayanya, begitu juga lingkungan dan upaya kesehatannya. Di sini praktek askebid komunitas, yang pertama status gizi balita yang baik senjangnya 33,6% dari standar 70%. Yang kedua, penimbangan rutin balita per bulan senjangnya 33,6% dari standar 90%. Yang ketiga, riwayat pemberian ASI yang eksklusif senjang 19,1% dari standar 70%. Yang keempat, status imunisasi bayi belum lengkap dan lengkap senjang 15% dari standar 90%. Dan yang kelima, pemenuhan gizi bayi yang cukup dan baik senjang 10% dari standar 80%. Yang keenam, penimbangan rutin bayi per bulan 45% dari standar 90%. Untuk selanjutnya, akan dibahas rencana asuhan kebidanan komunitas dari teman saya kepada saudari Sinta Belasari. Ini rencana asuhan
dan komunitas, rencana suatu bidang komunitas pada kelompok ibu dan anak. Derajat kesehatannya diinginkan mendatang November 2018, yaitu rencana setelah kami melakukan implementasi pada RK06, kita akan menargetkan dari tahun depan, satu tahun mendatang, apa yang kita inginkan. Yang pertama, karena prioritas kita terdapat dua masalah. Yang pertama itu masalah kesakitan balita. Terdapat angka kesenjangan 18,1% kesakitan antara keadaan kemaman 29,1% dengan keadaan yang seharusnya 11%. Prioritas selanjutnya akan berlanjutnya kegiatan setelah implementasi yang dilakukan. Dari prioritas masalah yang kami kami sudah melakukan implementasi, kegiatan implementasi yang sudah kami lakukan selama 5 hari kemarin kami di RK6 Desa Karanganyar. Kegiatan yang kami lakukan yaitu yang pertama, kegiatan yang kami lakukan pertama kali MMD yang terdapat di Balai Desa Karanganyar. Hasilnya itu terjadi sudah disepakati antara masalah kesehatan yang ada di Desa Karanganyar antara aparat desa atau masyarakat ketua RW ketua RT dengan kami, terjadi kesepakatan masalah yang ada di Desa Karanganyar. Yang kedua itu kegiatan MMRW, yaitu kami lakukan di RK06 dihadiri oleh ketua RK-nya, kemudian ketua RT-nya, kemudian ada juga kelompok ibu, bayi dan balitanya. Di situ hasil yang kami dapatkan yaitu adanya kesepakatan antara masalah yang kami temukan di RK06 khususnya dengan tokoh masyarakat itu yang tokoh masyarakat juga rasakan. Kemudian kegiatan yang ketiga itu pertama kali aktivit ibu hamil beresiko ini kami lakukan pada hari Rabu 6 Desember 2017. Kegiatannya itu dimulai dari diskusi mengenai manfaat imunisasi, diskusi mengenai manfaat posyandu, kemudian dilakukan juga dialog, simulasi dan juga demonstrasi. Selanjutnya kami lanjutnya teman saya kami menemukan temuan dilakukan selama 5 hari melakukan implementasi bersama teman-teman saya di Desa Karanganyar RK06 di RT 1234. Baik, kalau saya demikian kesaksian dari RK06. Tepuk tangan dulu buat teman-teman dari kecamatan. Ada yang disampaikan untuk kelompok yang pertama ini ya, atau nanti terakhir mana perjalanan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa, sangat hidupnya acaranya sesi ini. Terima kasih kepada mahasiswa Devian dari Fakultas Keperawatan. Kebijakannya sangat luar biasa, baru 5 hari. Tadi apa yang disampaikan secara edukasinya juga sangat luar biasa. Tetapi barangkali di sini kecamatan hanya mengatakan saja apa pertemuan tadi kaitan dengan pola hidup masyarakat, ya pola hidup masyarakat. Bahwa memang saya juga tadi kaget, apakah ini di wilayah Kabupaten Bekasi masih ada hal seperti ini? Setelah lihat foto itu, ini apakah karakternya ini masuk Kabupaten Bekasi? Ataukah di mana? Dari Desa Karanganyar bidangnya, tapi ya itu barangkali merupakan keanekaragaman yang ada di Kecamatan Karangbahagia, wakil khusus Desa Karanganyar, yang memang itu tidak lepas 60% masyarakat kami ini adalah buruh tani. Jadi kita petani. Ini mungkin yang harus kita sawahi ya, mungkin para dosen pembimbing, para calon bidan, bahwa antara petani dan buruh tani bedanya adalah kalau petani itu adalah pemilik sawah, kalau buruh tani adalah penggarap sawah yang tidak punya sawah. Ditambah lagi di era globalisasi
karena Karanganyar ini merupakan salah satu desa dari 187 desa yang ada di Kabupaten Bekasi. Karanganyar ini merupakan ventilasi daripada Kecamatan Karangbahagia, artinya pintu masuk Karangbahagia. Akhirnya yang tadinya notabene-nya masyarakat agraris, yaitu masyarakat pertanian, sudah agak bergeser sedikit. Terjadinya perubahan tata ruang dari pertanian menjadi perumahan pemukiman, yang akhirnya yang dari kampung menjadi perkotaan dan masyarakatnya belum tentu siap menjadi masyarakat kota. Nah ini barangkali ada penambahan dari masyarakat yang kategori miskin itu, ada masyarakat memang lahirnya dia miskin, ada juga masyarakat miskin karena ada pembangunan kota, karena tidak kesiapan masyarakat itu sendiri. Nah inilah barangkali, mari kita bersama-sama, kami selaku dari pemerintahan yang kemudian juga adik-adik sekalian calon generasi ke depan menerus bangsa, bagaimana caranya kita untuk mengentaskan salah satu pengentasan kemiskinan yang ada di wilayah kita. Dan mungkin kalau saya tampakkan, kita anekdotkan, kenapa sih ibu harus pakai gunting ini? Padahal bu bidang ibu hanya nambah, takutnya bapaknya nanti mau nyerang lagi, jaga-jaga. Ini saja kurang lebih dari saya. Siap-siap untuk bapak berikutnya untuk mendapatkan kursi panas yang ada. Terima kasih Pak Satria kepada ibu dan bapak-bapak yang telah hadir di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok Bina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatisha Putri. Nama saya Sabira Ramayati. Nama saya Elna Mawati. Di sini kami akan memaparkan tentang asuhan kebidanan ibu hamil Nyonya M G3 P2A0 dengan usia kehamilan 20 minggu dengan anemia ringan dan risiko tinggi. Di sini kami melakukan implementasi selama 3 hari, yaitu di hari pertama itu hari Kamis tanggal 1 Desember, yang kedua itu hari Jumat 8 Desember, dan yang ketiga itu hari Sabtu tanggal 9 Desember. Untuk implementasi yang pertama itu, kita melakukan pengkajian itu jam 19.30 atau jam 7.30. Kenapa malam-malam? Karena ibunya juga bekerja, jadi kita janjian itu misalnya hanya habis dia bekerja atau pas malam hari itu. Sebelumnya saya bacakan dulu identitas yang telah kami kaji. Yang pertama itu nama ibunya itu Ibu Nela, usianya 39 tahun, pekerjaannya itu wira swasta atau dagang ayam di pasar, tempatnya. Agamanya itu Islam, pendidikan itu SMP, sukunya itu Betawi dan bahasanya itu Indonesia. Alamatnya itu di Kampung Pedau, RT 1 RW 5, Desa Karanganyar. Nama suaminya itu ada Tuan Rumah, usianya 40 tahun, pekerjaannya wira swasta, agamanya Islam, pendidikan SD, sukunya Betawi, bahasa Indonesia dan alamatnya sama sukunya. Di sini yang kami lakukan itu pada saat kami pertama kali datang ke sana, kami melakukan wawancara atau ayah anamnesa kepada ibunya tentang keluhan yang ibu rasakan saat ini itu ada keluhan atau tidak. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, di sini ibu mengatakan atau mengeluh pusing. Lalu kami menanyakan tentang riwayat kesehatan yang sekarang. Ibu Nela itu mempunyai 3 anak, yang pertama itu 2001, yang kedua itu 2011, dan yang ketiga itu yang sedang dikandung sekarang. Riwayat partusnya itu udah 2 kali dan abortusnya itu tidak ada. Hari terakhir itu tanggal 19 Juli 2017 dan pasiran persalinannya itu tanggal 26 April 2018. Pada kunjungan hari pertama pada tanggal 7 Desember 2017 dilakukan pemeriksaan tensi darah, terus pemeriksaan CKP sama dokter sama DJJ. Untuk hari kedua itu pada tanggal 8 Jumat 8 Desember 2017. Dan untuk yang hari ketiga itu dicek lagi HB-nya itu 10,6. Terima kasih.
buat kelompok 5 dan sekarang kelompok 4 dan kami silakan kelompok 1 untuk mempersiapkan karena sudah ada 2 kelompok yang tampil. Masih yang ketiga siap saja dengan sebanyak-banyaknya pertanyaan ya, karena memang seru. Guys, silakan kelompok 1. Di sini kami dari kelompok 1, di sini kami akan memaparkan tentang kegiatan hasil dari kegiatan pendataan dan juga hasil kegiatan implementasi yang sudah kami lakukan. Tepatnya kami melakukan implementasi itu di dusun 1, RK 1 dan RT 1, 2 dan 3. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan aparat, RT, dusun ada perubahan masalah
kesehatan. Jadi bagaimana untuk mengarahkan masyarakat tadi sebenarnya. Sebenarnya dari masyarakat itu sendiri kalau mau sehat, nggak perlu menunggu dari dinas kesehatan. Yang penting lingkungan kita selalu dijaga, bagaimana menerapkan yang diberikan walaupun itu sedikit, tapi diterapkan saya rasa mempunyai dampak yang banyak atau yang tinggi. Itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Satu kembali ke pribadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah atas perhatian kita pagi ini. Mudah-mudahan apapun yang Bapak dilakukan datang jauh-jauh dari karangannya ke sini akan menjadikan amal ibadah yang banyak oleh Allah yang membalasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Acara selanjutnya adalah laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Siwati atas tentang dan penyelamat selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kesikan yang pada kesempatan ini berada seksi pengajian dan menghormati itu para perusahaan pembina dan menghormati ibu bapak dosen dari kesempatan dana berlaku dari pembina. Yang saya hormati juga wakil kecamatan siapa ya? Kemudian dari desa, tadi saya lihat sudah dari desa kepada desa yang saya hormati dan yang saya banggakan yang mahasiswa jurusan kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama-sama dengan acara yang pastinya dinantikan oleh kita semua khususnya para mahasiswa. Baiklah, saya sebagai pengendali juga akan melaporkan proses kegiatan studi kompetensi ini yang sudah berlangsung selama 13 hari. Ya, sebanyak 23 orang perempuan semua pasti tidak nambah 23 dikembalikan 23 dan desa tentunya berat badan kayaknya akan ya. Apa harusnya berkurang ya? Pasti ininya yang bertambah. Saya yakin sekali. Saya melihat dari awal Pak Zainal dari awal dari hari pertama, hari kedua kok bedanya gitu mahasiswa ini bukan hanya sedikit saja tapi kelihatannya beda gitu. Beda dalam arti positifnya beda ini dari fisiknya, saya melihat dari cara bicaranya. Oh ternyata setelah beberapa hari saya tahu ini adalah program beasiswa ya mantap, jadi sudah terseleksi kelihatannya bahan bakunya sudah bagus Pak Jena. Jadi kekhawatiran saya biasanya kalau ada mahasiswa yang mau datang ke sini tolong disetel fisik mentalnya gitu ya, dan pasti kalau materi sudah disiapkan selama 3 tahun ya insya Allah bisa ya. Ditambah lagi ternyata di bahan-bahannya bagus, jadi dengan mudahnya kami proses di kelas Pak Dena sedikit ada terlambat karena memang jumlahnya sedikit ya, kalau dulu biasanya satu kelompok minimal ada 6-7 orang sehingga ketika menulis itu bisa berbagi, ini gak bisa ada satu kelompok 3 orang, ada yang sakit juga satu orang makin berkurang lagi gitu. Tapi alhamdulillah bisa selesai juga. Sampai dengan di lapangan juga alhamdulillah saya melihat respon dari terutama dari puskesmasnya, ada yang ngomong oke puskesmas ada nggak ya, saya nggak sempat mengucapkan terima kasih. Oh iya ibu bidannya, aduh apa lagi ibu bidannya cuti nih sebetulnya, sudah cuti ya bu ya, coba ada saking perhatiannya sama mahasiswa dan keluarganya sendiri sampai ibu bidan hadir walaupun statusnya cuti. Harusnya kalau saya begitu cuti. Ya alhamdulillah mungkin itu adalah satu pertanda baik bahwa mahasiswa bisa diterima di sana. Dari luar puskesmasnya, desanya pas juga saya melihat mahasiswa ini diterjunkan ke
serupa juga dari tempat menginapnya juga luar biasa. Sampai kelihatannya seperti keluarga gitu ya, mahasiswa dari keluarga. Kelihatannya berat kok untuk misalnya. Tapi tidak manja, walaupun dianggap anak sendiri tidak manja. Manja dalam arti kalau dimanjakan biasanya ibu-ibu kan gitu ya. Jangan keluar itu rumah misalnya malam-malam atau cepat pulang makan dan sebagainya. Tidak begitu kan ya, positif ya. Jadi alhamdulillah prosesnya berjalan dengan baik. Ini adalah berkat kerjasama dari semua pihak, baik dari mahasiswanya sendiri, dari puskesmas, dari kecamatan, dari desa yang terima kasih sekali karena tanpa bantuan dari desa mahasiswa tidak ada proses belajar. Saya lihat ini proses belajar yang baik sekali. Sudah saya sampaikan bahwa belajar Anda tidak sendiri, perlu bersama-sama masyarakat. Tapi bukan berarti ya penutupan ini selesai sampai di sini ya. Ibu-ibu yang hadir di sana, prosesnya panjang. Tadi sudah disampaikan oleh dari kecamatan atau dari puskesmas. Jadi dampaknya tidak bisa dilihat sekarang. Bisa bulan depan, bisa dua bulan kemudian, tahun depan dan sebagainya. Apalagi mahasiswa ini kalau berkesan dengan mahasiswa ini dengan sudah, oh iya mahasiswa pernah ngomong ini, oh iya mahasiswa pernah ngomong seperti ini. Nah, bidang yang dikerjakan juga tidak, saya lihat tidak hanya ke bidangan, karena begitu masuk ke satu komunitas, ke masyarakat, banyak sekali kesehatan, bukan hanya terkait dengan kebidanan, tapi hal lain yang masuk itu kesehatan itu ditangani oleh mahasiswa, terutama Kesli, yang mudah-mudahan tadi sudah ada tayangan juga bagaimana dari kecamatan sangat terpukau dengan kok masih ada seperti ini ya gitu. Jadi dari kecamatan yang belum tahu mahasiswa sudah tahu gitu. Jadi setelah ada lebih maju mudah-mudahan dengan melihat itu bisa tergerak dan bulan berikutnya tahun berikutnya perbaikan. Dan saya melihat yang juga bagus di waktu FMB juga bagus ada kesepakatan, ada juga kegiatannya penekanan bukan penekanan akhirnya penjelasan dari puskesmas dari pihak puskesmas yang untuk memperbaiki yang bidang kesini. Mudah-mudahan sih dari pendidikan tidak keberatan karena ini jangan sampai begini ya. Oh, mau soal pendidikan saya kok disuruh ngurus kesini gitu. Gitu. Itu tidak, kita tidak bisa tidak bisa lepas ya ketika kita masuk di satu komunitas ya, siapapun yang hadir di sana dianggapnya semua tahu kesehatan, tapi tanpa melalaikan bidang kebidanannya. Banyak juga kegiatan-kegiatan tentang kebidanan yang saya yakin bisa dirasakan oleh masyarakat sudah menyentuh sampai ke level individu, ke level keluarga ya. Dan ini berarti mahasiswa juga proses belajarnya bisa berjalan dan mudah-mudahan juga akan menjadikan bekal untuk nanti setelah bekerja masyarakat juga berdampak juga positif, bisa ada pesan-pesan yang bisa sampai ke di level pengetahuan atau sikap dan apalagi kalau sampai ke keterampilan ya. 4 hari memang untuk implementasi sangat sedikit ya, tapi dengan strategi dan keyakinan kemampuan mahasiswa yang cukup baik mudah-mudahan 4 hari selesai 4 bulan di proses ini ya itu. Dan kami memantau terus dari kelas ataupun di lapangan dan saya sebagai pengendalikan akan membacakan nilai dari proses pembelajaran ini. Yang ada evaluasi pertama adalah dengan pre-post-test. Nilai pre-test untuk terendahnya 50, tertinggi 70 dengan rata-ratanya 58,04. Kemudian nilai post-testnya terendahnya 55 dan tertingginya 80, rata-ratanya 67,07. Kemudian yang mengalami
tangan dong. Saya yakin dengan prestasinya ya. Kemudian dari nilai-nilai keseluruhan, nilai selesai dari proses penyelenggaraan, dari proses post-test, jadi dianggap berhasil karena semuanya mengalami kenaikan. Kemudian dari nilai untuk mahasiswa, kami menilai dari prestasi akademiknya, jadi komprehensif dan praktek, kemudian juga dari sikap. Dari ujian komprehensif, nilai terendahnya 50, nilai tertinggi 70, dan rata-rata 57,61. Kemudian nilai praktiknya, terendah 60, ada 60 kan ada yang sakit, ada batas lulusnya 70. Kemudian tertingginya 95, jadi kami berterima kasih. Kemudian sikap terendahnya 80 dan tertingginya 90 dengan rata-rata 84,78. Ya, total nilai yang terendah 65,54 dan yang tertinggi 86,43 dan rata-rata 78,40. Dari penilaian tersebut kami memilih 3 mahasiswa yang terbaik. Ya. Siapa kira-kira? Mungkin berbeda dengan kebiasaan di kelas karena di lapangan berbeda sekali. Ya, bukan hanya yang ini, bukan hanya pengetahuan saja, tapi juga praktik lebih utama. Yang tiga di bawah dulu, ya, tiga di bawah dengan nilai 64,64 dengan predikat baik sekali. Ini diraih oleh Eva Monica. Ini. Pas nggak? Pas nggak komen? Pas ya. Kemudian yang kedua dengan nilai 85,61 dengan predikat memuaskan. Siapa? F. Inisialnya Fitriani. Kemudian yang pertama adalah dengan nilai 86,43 dengan predikat memuaskan, yaitu Sinta Belasari. Ya, itulah hasil prestasi dari mahasiswa studi kebidanan Gunadarma. Tapi saya melihat semuanya bagus. Ya, ini saya juga sampaikan ke kepala Bapak-Bapak, sampaikan ke tim kami. Ini terjawablah sudah apa yang saya lihat di kelas ya. Terima kasih buat semuanya dari Ibu Nadarma. Terima kasih sudah mempercayakan nama sebagai penyelenggara. Terima kasih dari desa, Ibu Bapak. Terima kasih sekali sudah direpotkan selama 6 hari ya, 6 hari dan hari terakhir ini juga sudah direpotkan harus hadir di sini. Mudah-mudahan membawa pesan mahasiswa ini bagi Bapak Ibu semua dan tentunya kesannya bukannya si ini cantik, si anu gelis. Tapi apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu bisa masuk ke kepala Bapak Ibu semua, bisa diterapkan juga di lapangan. Mohon maaf, saya sebagai pembimbing, fasilitator, galak ya, biar karena belajar itu harus pedih, harus kadang-kadang menjengkelkan ya, kadang-kadang juga menyakitkan, harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa semaunya sendiri nanti ya apa jadinya? Apalagi kita dikejar dengan waktu yang sempit ini. Mudah-mudahan Pak Adi memaafkan semuanya, kami dari tim fasilitator, pembimbing, dan selamat kembali ke tempat belajar dan tempat juga saya tetap belajar. Mudah-mudahan berarti buat masa depan Adi Adi semua. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Romadona SHMK 100%. Nyanyi-nyanyi, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Bapenkes sekarang yang saat ini diwakili oleh Bapak Jainan. Kemudian Kepala Puskesmas Karangbahagia Haji Haji Supriyatni SKMMSI atau yang mewakili Kepala Desa Karanganyar Ibu Arni Pandani atau yang mewakili Bidan Desa Karanganyar Ibu Mayuna dan yang kami hormati para fasilitator, para pembimbing studi komprehensif komunitas di lingkungan Bapenkes Cikarang, Ketua Pelaksana PKL Prodi Tiga Kepidana, Ibu Ani Kusmitasi, para staf dosen, kemudian dari desa, Bapak-Bapak Kadus, Ibu Kader, serta Bapak-Ibu pejabat di lingkungan Pusat Jalannya di lingkungan Bapenkes Cikarang. Puji dan syukur kami ucapkan bahwasanya pada hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini kembali dalam rangka penutupan studi komprehensif Prodi D3 Kepidanaan Universitas Gunadarma yang sudah tidak terasa dari mulai tanggal 28 mahasiswa kami datang sampai dengan sekarang tanggal 11 kurang lebih 2 minggu seperti yang tadi Bu Silo bilang ini yang ditunggu-tunggu karena sekarang adalah hari terakhir pulang ke rumah mungkin sudah kangen semuanya. Sebelumnya telah proses semua cepat dari awal sampai dengan hari ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Bapenkes Cikarang yang sudah memfasilitasi studi komprehensif mahasiswa kami, kemudian juga dari pihak para fasilitator dan para pembimbing, terima kasih juga kami juga sudah disebutkan nama-nama mahasiswanya, mahasiswa kami yang terbaik ada 3 mahasiswa, Sinta Bella, Fitriani dan Monica. Semoga nilainya ini akan memacu untuk kalian terus sampai dengan nanti ujian akhir uji komprehensif, ujian akhir program UAP, dan untuk teman-teman yang lain yang tidak disebutkan tapi tadi Bu Silo sudah mengatakan bahwasanya semuanya baik ya lihat hasilnya, jangan patah semangat, tetap terus belajar dan belajar. Tentunya banyak sekali yang kalian dapat di sini karena saya juga memantau pelaksanaan kurang lebih 2 minggu studi komprehensif di lingkungan Bapenkes Cikarang maupun di desanya Pak. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi karena kami ketua panitia kami di sini Ibu Ani Kusmitarti luar biasa, walaupun ketua panitia juga ikut turun, ikut menjadi fasilitator, ikut dalam kegiatan intervensi dari awal pembukaan, kemudian ikut standby di sini selama kurang lebih 1 minggu. Sampai turun juga ke desa penyuluhan, apa ikut dengan mahasiswa, bakti sosial, pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Arini. Semoga akan namanya terus dan menjadi motivasi dan semangat untuk staf yang lain. Kemudian juga tidak lupa bidan desa Ibu Menyunan yang saat ini harusnya sudah cuti. Terima kasih sekali Bu sudah hadir, kemudian sudah memfasilitasi mahasiswa kami juga selama di desa. Kemudian juga Bapak Kadus dan Ibu-Ibu Kader. Terima kasih kalau selama mahasiswa kami kurang lebih 6 hari di desa ada yang kurang berkenan tingkah lakunya, sikapnya, mohon dimaafkan
ya itulah mahasiswa. Jadi banyak kekurangannya dan semoga mereka pengalaman ini menjadikan apa pengalaman di dalam lapangan ini menjadikan mereka pembelajaran. Dan tak lupa juga salam hormat untuk kepala desa Ibu Arni Aryani yang saat ini tidak hadir. Salam hormat dari kami staf Prodi D3 Kebidanan, mungkin lain waktu kami bisa bertemu lagi. Terima kasih untuk semuanya, kemudian untuk kepala puskesmas juga terima kasih, dan bidan desa dan bapak ibu sekalian terima kasih. Terakhir kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Bakalda sekarang. Semoga kerjasama ini akan terus, Pak. Semoga tahun depan studi komprehensif selanjutnya dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bina Dharma bisa kembali lagi di Bakalkes Cikarang ini. Mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, kembali lagi Pak, ada salam dari direktur kami yang saat ini juga tidak bisa hadir, kemudian dari kaprodi kami juga yang sampai saat ini juga belum bisa hadir, tapi kemarin beliau MMD sempat hadir, tapi pada saat penutupan ini salam buat seluruh semuanya dan terima kasih, dan untuk mahasiswa sekalian juga salam dari direktur dan kaprodi. Sukses untuk semuanya, sudah selesai pada hari ini menyelesaikan studi komprehensif kebidanan di Bakalkes sekarang. Hai Tata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, arahan dari Kepala Bakalkes sekarang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Panitia, sekaligus menutup secara resmi studi komprehensif kebidanan komunitas mahasiswa Universitas Gunadarma. Yang nanti dengan tepat hari. Kepada yang terhormat Bapak Zainal Abidin, SHP MAP, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, biasa Bapak sudah tahu bahwa badannya di sini, kepalanya di sini, pikirannya sudah di rumah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita dapat berkumpul masih dengan penuh semangat walaupun sedikit kita agak dipaksakan. Tapi ini berkat Allah Subhanahu wa taala juga atas kebijaksanaan yang berbeda. Kemudian yang terhormat para dosen, pembimbing, instruktur, panitia, kemudian media suara, serta tokoh masyarakat dari desa Karanganyar, kemudian ada juga dari puskesmas, kemudian katanya ada juga dari kepala dusun yang saya hormati, kemudian ada juga pimpinan desa yang saya hormati, juga ada dari kecamatan. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Selanjutnya, bahwa pada sore hari ini kita banyak kegiatan kemarin dari Lampung, kemarin juga dari Polres Jakarta juga. Hari ini Lampung masuk, sekarang juga ada seminar workshop dari seluruh dari Polres Polres dari dinas, kemudian juga ada dari perusahaan-perusahaan, tapi khususnya kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selama 13 hari sudah tidak terasa Ibu dan Bapak berada di sini dan berada di desa. Tentunya ada kekurangan-kekurangan baik di desa maupun dalam pelaksanaan praktek dan di sini juga dalam pelayanan ya. Bapak Asana Kepala Polres, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini jumlahnya 23. Yang sakit yang mana yang kemarin? Gimana sudah sembuh?
sebelumnya kami sudah selesai praktek atau Bapak tunggu-tunggu Gerbong Bapak enggak juga. Siapa yang ngurusin makan yang kemarin? Ada ya syukur lah. Tapi sekarang sehatnya lulus juga. Saya lihat hasil ya proses apa namanya pelajar-pelajarnya ya lancar tadi sudah dikatakan begitu. Kemudian dari pre-testnya itu 50 paling rendah, 60 paling tinggi, dan terakhir post-testnya 55 paling rendah dan 80 paling tinggi. Berarti ada kemajuan betul-betul dalam pelajaran. Adik-adik, di mana teori dengan praktek kadang-kadang ada tidak kesinkronan, ya. Juga kadang-kadang ada dosen-dosen dan dengan pengajar yang ada di sini ada perbedaan, ya. Tapi tujuannya untuk menambah pemahaman dan pengetahuan dari hari sebenarnya, ya. Nah, hal itu tidak perlu dipertentangkan, ya. Karena mungkin, ya, di sana apa namanya terlalu rinci. Di sini mungkin ada juga mungkin perlu dipersingkat. Jadi kalau teori itu secara detail memang seperti itu, kenyataannya praktek kita seperti ini. Nah, itulah kenyataan di alam nyatanya. Nah, saya bersyukur sekali, ya, dari 23 ini selesai dengan selamat, selesai dengan berhasil. Sekali lagi saya terima kasih atas kerjasama yang baik, adik-adik bisa kerja dalam apel, bisa kerjasama dengan tokoh masyarakat, bisa kerjasama dengan orang-orang desa, ya. Nah, itu seperti itu. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu dan bapak-bapak, bagaimana tuh mereka ini sombong-sombong kan di sana? Ya, jauh yang belakang. Enggak ya? Iya, nanti kalau ada kerjasama lagi ibu mohon mau dibantu, karena kita sebagai makhluk sosial satu sama lain kita saling membutuhkan. Ya, ini ada yang dapat cowok kan di sana? Enggak ada ya? Oh ya, biasanya kalau cowok pasti dapat cewek di sana. Baru mungkinnya begitu ya, alhamdulillah. Atau mau dipinang dengan bapak namanya macam apa kan? Iya. Jadi sekali lagi, sampaikan juga salam kami Bu, karena Bapak saya masih dari Sandir dan sekarang ada mengisi materi di apa namanya di workshop atau seminar pada hari ini pas kembali juga, dan salam kembali juga kepada Bapak Fredo dan Ibu Nagarma, ya. Bahwa atas kerjasamanya kami banyak mengucapkan terima kasih, seandainya ada kekurangan dan kurang berkenan hal-hal yang lain-lainnya, ya kami mohon maaf gitu. Kalau itu tidak dimaafkan ya repot juga gitu. Kerjasamanya nanti perlu omoyu lagi seperti itu. Jadi ya kami juga masih berharap kerjasama karena hati juga dilihat dari laporan Bu Silo tadi baik-baik semua, ya. Jadi semua prosesnya berjalan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan para dosen, instruktur dan media suara, pembimbing, panitia, bapak-bapak ibu dari desa Karanganyar, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi jika terdapat yang kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu. Mungkin saya akhiri, mungkin saya tutup secara resmi studi komprehensif kebidanan komunitas mahasiswa Universitas Bhadrama Prodi 3 kebidanan secara resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pelepasan tanda peserta secara simbolis kepada Saudari Gadis Mutiara dan Wardah Mumiladiah sebagai perwakilan dipersilakan mengambil tempat berkenan untuk melepaskan kepada Kepala Bapak Tercikarang dan pengendalian serta dari Universitas Bhadrama.
simbolis. Penyerahan kembali mahasiswa Universitas Negeri Dharma secara simbolis ditandai dengan pemberian nilai mahasiswa dari Bapak Lukas Cikarang kepada Universitas Negeri Dharma. Selanjutnya acara pemberian kenang-kenangan dari Universitas Gunadarma kepada untuk puskesmas dan kelurahan yang dilanjut dengan pemberian naskah ikrar untuk kelurahan dipersilakan kepada perwakilan dari puskesmas atau kelurahan dan perwakilan dari Universitas Gunadarma untuk menempati tempat. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.